Halo guys, berjumpa lagi dengan Alan Kinar Partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Biasanya yang lain mengucapin. Kali ini Alan selesai memotong satu pelanggan guys ya. Ini pelanggan lama banget. Pelanggan nggak tahu dari tahun berapa. Cuman sudah nggak bertemu Loren berapa tahun juga sampai lupa. Berapa tahun Mas nggak ketemu? Hampir macam 15 tahun. 15 tahun ya nggak ketemu ya. Tapi sekarang ketemu lagi. Aslinya mana Mas? Aslinya Surabaya. Asli Surabaya ya? Menikah dapat orang daerah sini. Desa Jumput ya. Aslinya Surabaya. Iya. Sekarang pulangnya ke Surabaya. Ke Surabaya juga. Iya. Berapa bulan atau berapa minggu kali ke sini Mas, ke Bangsal Jumput ini? Jarang, kan sekarang udah enggak ada orang tua, jadinya enggak sering ke sini. Oh, gitu ya. Iya. Dulu waktu masih ada orang tua sering ke sini ya? Sering ke sini. Cuman enggak pernah tahu di mana Loren pindahnya. Saya cari gitu ya. Pindah ke mana saya lupa ya. Lupa enggak tahu gitu ya. Iya. Tanya-tanya nggak dapat informasi. Iya, nggak tahu. Tahu-tahunya udah pindah sini. Iya guys, dia pelanggan Loren Barber lama banget. Gimana Mas kesan-kesannya potong di tempat barbernya Loren itu? Cocoknya kayak gimana gitu? Potongannya rapi, bagus iya, pokoknya. Bagus ya. Kalau nggak kesini rugi loh. Oh, gitu. Terima kasih sudah disanjung. Kalau nggak kesini rugi katanya guys. Pelayanan memang yang nomor satu itu ya, yang penting pelanggan itu apa ya, senang, pas dan puas. Yang pastinya kembali nyaman lagi, nyaman gitu ya. Pokoknya bagus sudah potong di sini, benar. Iya. Saya nggak bohong, ini asli bagus, iya. Rapi. Kerjanya di mana Mas? Di Juanda. Juanda. Iya. Di apa? Pada di Koperasi TNI AU. Oh, di Koperasi TNI AU ya. Iya. Kerjanya di Koperasi TNI AU, guys. Bagian keamanan ya mungkin ya? Bukan, di saya bagian? Di koperasinya, di kantornya. Oh, di kantornya sih, bagian koperasi ya. Iya. Nah, gitu. Udah lama juga Mas kerja di sana. Udah hampir 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. Iya. Ya, ya barangkali ada salah buat temannya di koperasi atau apa, nanti barangkali nonton videonya. Siapa saja yang perlu dikasih salam? Salam buat Mas Guntur, Mas Hani, ya, sama Mas Gading potong ke sini. Jauh Mas. Bangsal. Oh, Bangsal ya. Iya, iya, iya. Tempatnya bagus. Iya. Potongannya rapi. Pokoknya kalau enggak datang ke sini rugi. Oh, iya. Itu tadi teman kerjanya Mas. Satu kantor ya. Iya, iya. Salam-salam aja ke nanti ya, sama temannya yang di ya, sana. Kenal kan dari Loren Kinar Barber. Ini saya masuk YouTube. Nanti ini Loren upload ya. Oke. Ini nunggu durasi nanti sambil ngobrol-ngobrol ya, gimana kabarnya selama berapa tahun, ada 12 sampai 15 tahun enggak ketemu. Berarti dulu itu potong di barbernya Loren itu waktu itu masih Loren masih baru-baru juga. Kalau dihitung tarik mundur sampai sekarang Loren itu sekitar 17 tahun suka barber memotong rambut itu. Tapi kalau enggak ketemu Loren sekitar 12 sampai 15 tahun ya. Berarti dulu menjadi pelanggan Loren itu 2 atau 3 tahunan gitu. Pokoknya saya belum punya anak. Belum punya anak ya, tapi sudah menikah. Sudah menikah. Iya, waktu itu Loren belum menikah. Belum menikah. Sekarang anak Loren sudah kelas 1. Iya. Bayangkan anak saya udah umur 12 tahun. 12 saya tahun. Saya lulus sekolah kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Namanya? Namanya Kesha Putri Ardia Maulina. Satu itu nama anak. Iya, sebenarnya 3, SMP, YPM. Oh, YPM. YPM situ aja. Iya, saya tahu. Ada di Ganjo. Anaknya sekolah di YPM Ganjo, guys. Barangkali nanti teman-teman anaknya lihat ini kan ayahnya siapa tadi, guys ya? Kesha. Iya. Waktu di YouTube potong ke sini. Ya itu jauh, pokoknya nyaman, pokoknya rapi, pokoknya dijamin bagus beneran.
ada yang dari Sidoarjo itu datang ke tempat Dapur Lor itu ada, tapi dari daerah Sidoarjo, Lebo sama Wonoayu, Tari sini juga ada. Waktu tulis itu juga ada. Kalau Lebo itu kan makin kesana ya, jauh juga Lebo sini. Ada itu pelajar lor dari sana. Dari Krempung itu juga ada, jauh-jauh. Ya itu tadi karena cocoknya saja. Karena cocoknya saja. Sambil bersih-bersih guys ya, ngobrol-ngobrol. Selama ini kabarnya gimana mas? Baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Barangkali sudah buka usaha gitu, usaha apa gitu? Belum. Belum ya? Kan masih corona, jadi belum bisa buka lagi. Dulunya jualan sandal di Korem. Sekarang kan nggak boleh jualan karena suasana pandemi ini kan nggak boleh. Gitu ya? Dulunya jualan sandal, sandal cewek, cowok? Sandal gulung, eger. Oh gitu ya? Eger ya, sandal gulung ya? Iya sih ya, orang-orang biasanya pakai sandal kayak gitu aja. Iya. Kalau sandal cewek, anak kecil gitu, enggak ya? Enggak. Sandal anak kecil, sandal gulung kan ada? Ada, tapi saya jarang orang jualan sandal. Kalau sandal anak, kalau ada pesanan aja. Oh gitu ya? Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, segera selesai. Kasihan orang-orang di luar sana. Bisa beraktivitas lagi. Iya. Korek juga tambah lancar juga. Iya, amin. Saya doakan. Yang penting sehat dulu mas. Iya. Sehat agar tetap bisa beraktivitas walaupun dalam keadaan yang pandemi seperti ini. Istrinya ikut ke sana mas ya, tinggal di Sidoarjo. Iya ikutin suaminya. Tinggalnya ngekos apa? Kontrak ya, iya. satu rumah. Sampai berapa kontrak sekarang? Per tahun atau per bulan? Aku per bulan. Oh per bulan. Ketemunya murah. Oh gitu ya. Nggak sampai 500. Nggak sampai 500 per bulan ya? Cuma 275. 275. Oh 275.000 iya. Per bulan itu untuk keluarga ya? Keluarga. Sekolahnya anaknya di IP ya guys? Iya. Orang tahu itu tempatnya sekolah. Orang dulu kan pernah tinggal di Sidoarjo juga, tapi kerja di Tanggulangin ya. Kalau main sampai sana, waktu kemarin tinggal di Surabaya juga sering mainnya ke daerah Sidoarjo, ke Alun-Alun atau ke Gor atau kemarin ya. Orang juga dulunya musisi juga sih, sering main band ke mana, ke Pasuruan, ke Malang, bahkan Surabaya, Mojokerto sendiri, mungkin sampai Blitar waktu itu juga. Kenapa bandnya nggak dilanjutkan? Band itu Loren dulu kayak gini, Loren itu dulu dari kecil ya main musik. Kalau main band itu mulai dari SMP, SMA sampai kuliah. Dan Loren membatasi umur ya, mencari nasib di dunia band nggak dapat. Saya batasi. Seandainya saya tidak sukses di dunia musik, mungkin umur 30 ini saya harus sudah berhenti dan married atau menikah di situ. Akhirnya umur 27 nggak ada tanda-tanda apa ya sukses di dunia musik. Loren mulai mencari calon pendamping di situ. Dimulai dari umur 27 dan umur 30 Loren pas menikah. Jadilah sekarang sudah berumah tangga dan anak Loren sudah umur 7 tahun ya. MI kelas 1 ini gitu. Ya. Oke mas, terima kasih atas hadirnya di Dapur Loren. Terima kasih juga atas kepercayaannya kepada Loren untuk memotong, membuat style ya. Gak ada yang kurang kan mas? Kalau dipotong sama Loren, puasnya puas. Ya gitu ya. Sangat bagus. Oke, Loren akhiri konten kali ini. Kontennya cuma ngobrol-ngobrol saja sama pelanggan kesan dan apa ya, memori kenang-kenangan sama pelanggan yang satu ini, pelanggan lama soalnya. Oke, terima kasih buat yang sudah menghadiri konten Loren kali ini. Semoga jasa baik Anda terbayar mahal atau dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sukses untuk Anda dunia dan akhirat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.